Okay guys, balik lagi channel gua Battle Survival Official. Namun kali ini gua enggak ngebolang guys karena gua masih situasi lagi kerja guys. Lagi di luar negeri, sekarang gua ada di Italia. Gua udah lama banget pengen ngerujak dan nyari buah-buahan yang pas kayaknya enggak ada sini guys. Jadi gua beli cherry aja. Di sini buah cherry dihargai dengan harga 5 euro per kilogramnya atau sekitar 90 ribuan guys kalau dirupiahkan. Ini gua belinya nggak banyak-banyak karena buahnya gua lihat kebanyakan udah matang, takut kesimpan lama nanti jadi busuk gitu guys. Gua beli sekilo aja. Oke, jadi kita udah dapat buahnya, langsung kita bayar dan kita cus balik ke cabin aja guys. Dan untuk bungkusnya itu pakai gini guys biar bisa didaur ulang, pakai kertas ini, nggak ada plastik di sini guys. Oke, kita balik ke kapal sekarang guys. Jadi pertama-tama gua siapin dulu tempatnya. Pertama piring, kedua buah cherry-nya. Ini gua pakai dikit aja guys, takut nggak habis nanti. Soalnya ngerujaknya sendiri, cabin mate lagi kerja. Dan di sini gua pakai bumbu yang simple aja guys. Bumbunya udah gua siapin jauh-jauh hari dari Indonesia guys. Bumbu rujaknya juga sangat simple sekali guys. Gua pakai garam, gula, terasi sama cabai. Terus gua campur jadi satu biar kering kayak gini, terus gue simpen dalam botol biar awet guys. Oke pemirsa, ini dia penampakannya rujak cherry. Gue baru pertama kali juga nyobain rujak cherry, nggak tahu gimana rasanya. Cuman kalau gue rasain sih tadi buah cherrynya itu mirip rasa anggur guys, cuman ada agak asam-asamnya sedikit. Dan ukurannya juga gede-gede sini, beda sama cherry yang ada di rumah. Penasaran banget gimana rasanya guys. Ini makanya pelan-pelan aja guys, muka gua kucel banget nih, muka baru bangun. Langsung ke pasar tadi nyari buah, habis itu balik kamar langsung bikin rujak guys. Ini rasanya agak-agak asam guys, kayak buah anggur gitu. Biar ngerujaknya makin mantap, kita kasih satu sup dulu guys. Kalau di tempat gua ini, apa namanya, kapal tempat gua kerja sekarang, minuman alkohol kayak gini masih legal guys. Gak tau di kapal-kapal lain apa masih bisa apa enggak. Sini buah mantep banget guys, jos pokoknya. Ternyata buah cherry kayak gini kalau dijadiin rujak rasanya agak aneh guys, agak-agak gimana gitu, nggak terlalu nikmat guys. Tapi karena udah gua beli jadi gua nikmatin aja guys. Oke, gua mau ngelanjut ngerujak dulu. Buat kalian yang nonton jangan lupa subscribe ya guys, awas ngiler kalian. Akhirnya habis juga rujaknya guys. Bumbunya mantap banget, cuman buahnya nggak terlalu pas sama bumbunya. Oke, buat kalian yang udah nonton gua ucapin terima kasih banyak. Kalau kalian suka video ini tulis di kolom komentar guys, jangan lupa subscribe.